Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan jadwal siaran langsung pekan ke-18 BRI Liga 1 2022-2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, dan daftar top assist sementara. Jadwal siaran langsung pekan ke-18 BRI Liga 1 hari Sabtu 14 Januari 2023. Barito Putra akan menghadapi Madura United pada pukul 15 sore waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. PSM Makassar akan menghadapi PSS Sleman pada pukul 15 sore waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Dan Dewa United akan menghadapi Persis Solo pada pukul 18.30 sore waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Sedangkan pertandingan Persik Kediri versus Persita Tangerang dan Persebaya Surabaya versus Persikabo 1973 resmi ditunda. Jadwal siaran langsung pekan ke-18 BRI Liga 1 hari Minggu 15 Januari 2023. Persija Jakarta akan menghadapi Bali United pada pukul 15.30 sore waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Arema FC akan menghadapi Borneo FC pada pukul 18.30 sore waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal siaran langsung pekan ke-18 BRI Liga 1 hari Senin 16 Januari 2023. Rans Nusantara FC akan menghadapi PSIS Semarang pada pukul 15 sore waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Dan Persib Bandung akan menghadapi Bayangkara FC pada pukul 16 sore waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 urutan 1 sampai 9. PSM Makassar menempati posisi pertama dengan 34 poin hasil dari 17 pertandingan. Bali United, Madura United, dan Persib Bandung di posisi kedua, ketiga, dan keempat dengan sama-sama mengemas 33 poin hasil dari 17 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 urutan 10 sampai 18. Barito Putra di posisi ke-16 dengan 15 poin hasil dari 17 pertandingan. Dewa United di posisi ke-17 dengan 14 poin hasil dari 17 pertandingan. Dan Persik Kediri di posisi ke-18 dengan 10 poin hasil dari 17 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara. David Da Silva di posisi pertama dengan 13 gol. Matius Pato di posisi kedua dengan 12 gol. Berikut daftar top assist sementara. Eber Besa dan Fadil Sausu di posisi pertama dan kedua dengan sama-sama mengemas 6 assist. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.